5 asal-usul nama jenama popular yang misteri. Setiap hari kita menggunakan bermacam produk yang datang dengan pelbagai jenis jenama. Ada jenama yang terkenal di seluruh dunia, ada yang dikenali dalam pasaran tempatan sahaja. Beberapa jenama mudah difahami apa makna namanya. Bagi banyak jenama ikonik di seluruh dunia, jenama atau label yang mereka bangunkan menggunakan istilah yang sukar difahamkan apa maknanya. Berikut adalah beberapa jenama yang popular yang mempunyai nama yang bermisteri dan kadangkala hanyalah rekaan. Jom tonton! Nombor 5. Oral-B. Jenama Oral-B merupakan antara jenama produk penjagaan mulut yang sangat diyakini. Kita tahu oral bermaksud bahagian mulut, tetapi B itu mewakili apa? B dalam nama Oral-B membawa maksud brush atau berus dalam bahasa Melayu. Senang saja kan? Ini bermakna nama Oral-B sebenarnya langsung tidak membawa apa-apa makna istimewa, sebaliknya hanyalah mempunyai makna ringkas berus bahagian mulut. Nombor 4. Starbucks. Novel klasik Inggeris Moby Dick memainkan pengaruh yang sangat besar dalam penjenamaan Fransi ini. Pada awalnya, pengasas rangkaian ini mahu menamakan jenama mereka sebagai Pequod, sempena nama kapal dalam novel tersebut. Merasakan nama itu kurang sesuai, mereka mencari apakah nama yang sesuai berdasarkan lokasi di sita lokasi mereka bertapak. Pengasas jenama ini menemui sebuah pekan pelombongan bernama Starbo. Nombor 3. Proton. Kami masih kecil semasa kereta keluaran Malaysia pertama iaitu Proton Saga dilancarkan. Mungkin pada ketika itu, ejaan automobil masih diguna pakai membolehkan singkatan kepada Perusahaan Automobil Nasional ditulis sebagai Proton dan nama ini masih kekal hingga sekarang. Jika kita betulkan nama ini mengikut sistem perbendaharaan kata kita sekarang, Perusahaan Automobil Nasional perlu ditulis sebagai Perusahaan Automobil Nasional, disingkatkan menjadi PRAUTON. Nombor 2. Ribena. Ribena merupakan antara produk klasik yang mempunyai penjenamaan kuat, sehinggakan kedudukannya dalam senarai pengeluar produk minuman blackcurrant sukar disangkal. Nama Ribena dicipta oleh pengasas syarikat tersebut sebagai singkatan kepada istilah Latin Ribes Nigrum, nama saintifik kepada buah blackcurrant. Untuk mengkomersialkan namanya, ejaannya ditukar kepada Ribena. Nombor 1. ASICS. Kini sebuah gergasi alat sukan, anda percaya tak ASICS bermula dengan penghasilan kasut dari bengkel kecil yang dibuat dalam ruang tamu rumah pengasasnya, seorang lelaki bernama Kihachiro Onitsuka. Onitsuka percaya kesihatan yang baik adalah tunjang kepada minda yang berjaya. Jadi dia menamakan jenama kasutnya sebagai Anima Sana in Corpore Sano, diambil istilah Latin, singkatannya adalah ASICS. Begitulah kisah tentang asal-usul jenama popular yang kita tahu. Semoga ia memberi info kepada anda semua. Jumpa lagi di next video. Terima kasih.